Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga kabar baik ya, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Episode kali ini kita akan melihat sayur Bunda Aspar yang tumbuh subur ya, yaitu salah satunya kacang panjang ini, teman-teman. Dan saya juga akan memberitahukan pupuk organik apa yang saya gunakan. Sayur ini sangat sehat ya, dia tidak menggunakan pestisida, pupuk yang selain pupuk organik ya. Nah, di sini saya akan memberikan tipsnya kepada teman-teman biar sayur tumbuh subur dengan menggunakan pupuk organik. Nah, yang pertama saya menggunakan bekas air cucian beras, terus saya tambahkan dengan berbagai macam potongan sayur, buah, dan beberapa makanan lain selain yang kayak tulang ikan ya, teman-teman. Jangan dicampur di dalam itu. Terus yang kedua, juga saya berikan air cucian ikan yang baru dibeli di pasar ya, teman-teman, yang baru sudah dikerja. Nanti ada tutorial cara pemberian pupuk air ikannya ya. Nonton terus sampai akhir video ini. Selain itu, kita juga menyentik ujung dari sayur tersebut ya, seperti ini ya, teman-teman, sudah mulai panjang. Nanti kita akan potong bagian tersebut. Nah, saya juga menggunakan media tanah yang dicampur dengan sekam, bumbu bakar. Nah, nanti kita akan melihat juga cara penyentikannya di sini ya. Seperti ini ya caranya, teman-teman. Kita lihat mana yang sudah panjang, terus ujung dari pucuk sayur kacang panjang ini kita lihat mana yang sudah mulai muncul bakal daun, terus di atasnya kita potong biar pucuk bakal daun itu akan sehat dan subur, teman-teman. Seperti ini yang saya lakukan. Saya potong, kemudian saya biarkan pucuk daunnya tumbuh dan berkembang. Sayurnya sangat sehat ya, teman-teman. Sayur kacang panjang ini termasuk salah satu sayur favorit keluarga juga, apalagi kalau kita masaknya dengan terong, terus tambah kemangi, ditambahkan lagi dengan bawang putih yang sudah dicincang, kemudian ditambah lombok besar yang berwarna hijau, teman-teman. Aromanya sangat wangi, teman-teman. Coba deh resep Bunda Aspar ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya, teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat pada diri kita, orang lain, dan di akhirat nanti. Amin. Mari lihat sampai akhir video ini ya, teman-teman. Kita perhatikan daunnya yang begitu hijau.
menggunakan airnya saja ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan menyiramkan ke media tanam sayuran ini ya. Kita berikan sedikit demi sedikit. Sekian dulu ya teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum.